Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwak. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Diambil. Ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Menjelang siang, Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya mengangkat ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan, Ma'alladzina an'amta 'alaihim an-nabiyyin sidiqin. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni bir rafiqil a'la. Ini yang diulangnya tiga kali. Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiq. Waktu doa Senin, hari mulai mana 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita.